guys, selamat datang kembali di channel Elvin Gaming. Di episode kali ini Elvin Gaming kembali mainkan Gamepad Simulator X lagi ya. Dan di episode kali ini akhirnya Pad Simulator X sudah update teman-teman. Elvin Gaming sudah mencoba mapnya. Tadi malam Elvin Gaming mencoba mapnya, tapi untuk mapnya itu waduh, ini nih update apa ngerjain apa gimana ya? Update-nya itu teman-teman, jadi kita itu dikasih map anniversary, jadi mapnya ngulang dari awal gitu ya. Untuk pet-nya masih sama, cuman ada cahayanya kayak gini. Oke, langsung aja kita bakal coba lihat update-nya kayak gimana aja sih. Tapi sebelum kita lanjut ke video, pastikan kalian like video ini dulu ya, dan tekan tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa kalian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Dan di sini kita ditemani sama teman-teman kita dari Discord. Bagi kalian yang mau ikutan rekor ataupun mabar bareng dengan Elvin Gaming, silahkan kalian join di Discord Elvin Game. Untuk link Discordnya ada di deskripsi video ini ya. Dan di sini kita ditemani sama Bayu, kemudian ada M Irfan, kemudian ada Ken YG. Wow, di sini ada yang salto-salto. Di sini ada CYN Flexboy, kemudian ada Vinci aja, dan kemudian ada lagi siapa di sini ya. Pokoknya di sini servernya penuh. Maaf ya kalau kalian nggak bisa masuk servernya karena memang servernya itu terbatas ya. Oke, langsung aja kita coba bahas dulu untuk update-annya. Let's go. Kita bakal masuk di Twitter-nya Bang Preston ya, atau Twitter-nya Bigcam. Dan ngomong-ngomong petnya seperti ini dulu teman-teman. Petnya berkilau-kilau kayak gini ya. Oke, di sini sudah ada di Twitternya Big Game informasi dari Big Game-nya. Jadi di sini kalian harus menyelesaikan minimal yaitu mastery gift-nya kalian sudah 25%, kalau nggak salah tulisannya itu sekitar 1400 berapa gitu ya. Nanti kita coba lihat. Pokoknya kalian harus menyelesaikan 375, nanti kalian bisa masuk di hardcore ini ya. Jadi level mastery kalian harus sudah selesai minimal 25%. Kemudian di sini ada petnya lagi. Petnya ini nggak baru teman-teman ya, jadi petnya masih lama seperti ini. Tapi untuk damage-nya itu ditingkatin lebih besar 1T teman-teman. Oke, kalau kalian punya pet ini tapi kalian masuk di mode hardcore, jadi kalian nanti harus gacha lagi, tapi walaupun sama nanti untuk damage-nya lebih besar teman-teman. Oh ini, jadi nanti kalau kalian masuk di mau di fuse ataupun mau dijadikan golden, ini lebih banyak kayaknya ya. Jadi lebih banyak untuk pet-nya, maksudnya kayak gitu. Kemudian di sini happy PSX anniversary, jadi kalian berkesempatan nanti setelah kalian masuk bakal mendapatkan hadiah ini. Kemudian kalian buka, nanti berkesempatan mendapatkan pet eksklusif. Jika kalian beruntung kalian mendapatkan pet hiuknya ya. Ini berakhir sampai tanggal 30 Juli. Oke, thanks. Dan kemudian di sini ada yang namanya tempat rahasia. Tempat rahasia ini kalian bisa mendapatkan hoverboard yang ungu kalau nggak salah teman-teman. Kalian masuk aja, nanti bakal kita bahas juga di sana. Dan di sini bakal ada dua hoverboard, yang pertama warna ungu, kemudian yang kedua yaitu hashtag hoverboard teman-teman. Wow, ini nanti bakal kita cari pokoknya teman-teman. Oke, dan di sini ini bagi para sultan harus beli menggunakan robak ya teman-teman. Oke, di sini masih kayak seperti kemarin, jadi telurnya bisa disimpan. Ini harus beli pakai robak kayaknya ya teman-teman ya. Jadi nanti dapat pet eksklusif. Oke, beli pokoknya pakai robak. Dan ini beli lagi pakai robak. Beli pakai ini nanti dapat kode. Dan kodenya nanti bisa ditukarkan, bisa menjadi kopi bara seperti ini teman-teman. Kacau-kacau pokoknya, ini pokoknya yang berbayar teman-teman. Oke, langsung aja kita bakal kembali lagi ke gamenya teman-teman. Let's go. Oke guys, kita sudah ada di gamenya. Kita bakal coba masuk di map terbarunya teman-teman. Untuk mapnya itu ada di The Void teman-teman ya. Kalian masuk aja di The Void ini. Kemudian ada di sana ada kota satu gedung teman-teman. Di sana kita harus masuk di hardcore-nya.
Let's go. Kita ambil dulu ini teman-teman. Oke, harusnya kita bisa masuk di sini teman-teman. Oke. Jadi di sini umpamanya kalian belum bisa masuk, kalian harus nyelesain misi mastery ini teman-teman. Jadi kalian minimal di sini ini kan 1485. Jadi kalian minimal harus di sini 375 kalau enggak salah. Kalian selesaikan selama 25% maksudnya. Jadi nanti kalian bakal bisa masuk di sini. Kalau kalian belum menyelesaikan misi mastery ini minimal 25% belum bisa masuk teman-teman ya. Jadi guys, walaupun kita sudah bisa masuk di sini, kita punya private server di sini, kita nggak pakai private server. Wow, Bang Preston kacau beliau. Let's go, kita bakal masuk dan mudah-mudahan kita masih sama dengan teman-teman kita ya. Oke, kita diteman sama teman-teman kita. Ini kayaknya nggak sama ya dengan teman-teman kita. Kacau Bang Preston ini. Jadi servernya nggak guna dong. Waduh. Oke, di sini Elvin Gaming sudah berhasil membuka telur sampai sini, lumayan. Dan di sini nanti bakal ada secretnya, ada tempat rahasianya. Oke, kita bakal masuk tempat rahasianya dulu. Let's go, tempat rahasianya ada di sini. Oke, kita bakal masuk sini. Oke, kita sudah ada di ruang rahasianya kata Bang Preston. Di sini nanti kalau pertama kalian masuk, kalian di sini dapat hoverboard ini teman-teman. Gratis hoverboard yang ini teman-teman. Ayo. Oke, dapat hoverboard ungu ini teman-teman. Wow, gratis, lumayan kaum gratisan dapat hoverboard. Nggak perlu susah-susah. Oke, di sini nggak ada yang bisa diambil lagi, cuman kayak gini aja teman-teman. Oke guys, kita bakal keluar aja di sini dan kita bakal coba gacha-gacha ya. Oke guys, kita sudah keluar lagi di sini. Nah, ini teman-teman, telurnya itu kalian kan punya pet yang besar-besar kayak gini ya. Jadi ini kurang worth it. Jadi kalian gacha lagi di sini. Gacha lagi di sini karena ini walaupun kecil, ini kan kecil ya. Cuman berapa ya? Nah, sekitar 12, tapi ini lebih besar, lebih 1T lebih, pokoknya lebih sih, lebih daripada ini teman-teman. Kayaknya seperti itu sih katanya Bang Preston. Jadi damage-nya ini yang HC ini nanti ada bakal tulisannya HC kayak gini. Jadi nanti ini damage-nya lebih besar daripada Pixel Demon. Wow, lebih besar 1T gitu maksudnya. Oke, dan di sini kita bakal gacha-gacha dan yang menjengkelkan itu teman-teman, di sini nih kita anniversary. Ini map apaan nih? Bukan map baru. Wow, ini cuman kasih kerjaan pada kita semua. Jadi mapnya masih seperti ini. Inilah, kita cuman disuruh main dari awal lagi. Waduh, Bang Preston. Aduh kacau. Oh iya, setelah kalian masuk itu, pertama kali masuk di update-annya nanti bakal dikasih hadiah itu. Nah, Elvin Gaming kebetulan dapat ini party cat. Di sini kalian berkesempatan mendapatkan hug party cat ya. Tapi Elvin Gaming nggak dapat hug-nya. Oke, langsung aja kita coba bakal. Wah, lambat banget ini untuk hoverboard-nya. Kita ganti aja yang cepat ya. Oke, sudah diganti, kita bakal melaju. Let's go. Elvin Gaming tuh masih di map ini teman-teman. Wah, map sampai sini. Oke, dan masih sampai sini ya guys ya. Kacau Bang Preston ini cari kerjaan orang aja ya. Katanya update besar-besaran tapi mapnya sama aja. Ini cuman ngulangi. Kukira anniversary kayak gimana, ternyata anniversary-nya cuman harus ngulang lagi. Kacau. Dan di sini kita bakal buka, di sini kita membutuhkan 50M teman-teman dan kita masih mendapatkan 26. Oke, let's go, kita bakal coba ambil koin-koinnya. Oke, koinnya kayak gini teman-teman. Pokoknya sama seperti biasa, kita masuk di Pet Simulator X tapi yang versi awal, ataupun kita baru main teman-teman ya. Aduh, gimana sih Bang Preston ini, kacau.
Oke, dan untuk triknya lagi, kalian harus pisahkan pet kalian ya. Maksudnya kalian pokoknya petnya satu-satu, jangan di A, maksudnya di sini teman-teman. Kalian pokoknya yang pet sendingnya ini kalian pilih yang single aja supaya lebih cepat ya. Kalian ambil satu-satu aja kayak gini. Kalian bisa nunggu. Nah, ini untuk sinyalnya kayak gimana ini, malah lelet ini. Oke guys, kita sambil nyari koin, saya akan jelaskan lagi. Di sini kalian bakal dapat hoverboard baru ya. Hoverboard baru tapi dua, yang satunya di sini. Oke, yang satunya itu kayaknya di tech shop, teman-teman ya. Oke, kita bakal coba lihat videonya. Ada yang sudah nyampe tech shop. Jadi tech shop ini nanti bakal ada yang namanya hoverboard high tech. Oke, kita lihat videonya teman-teman. Tepatnya ada di chest yang besar kayaknya teman-teman. Di situ nanti bakal ada secretnya lagi, di situ ada gemboknya lagi. Di situ kita suruh buka gemboknya. Di situ untuk gemboknya langsung kebuka kayak secret yang pertama, atau kita harus selesaikan misi Elvin Gaming juga kurang tahu. Pokoknya ada di situ untuk hoverboard high tech-nya teman-teman. Untuk hoverboard yang satunya teman-teman. Oke, kita bakal coba cari teman-teman. Tapi nggak memang lama banget kita nyampe sini. Kacau, kacau. Oke teman-teman, kita bakal berusaha dulu ya. Oke guys, kayaknya videonya cukup sampai di sini ya. Untuk membuka map selanjutnya butuh 1 tahun, lama banget. Gak sabar ini nunggunya. Oke teman-teman, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini dan dadah teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wow, lama banget ini.